angka 2. Menunjukkan Anda berada dalam kebimbangan. Keterkaitan, keterbukaan, tetapi juga ketertutupan, dan berada di antara dua ekstrim. Anda seolah memiliki pilihan, tetapi sebenarnya Anda tidak memiliki pilihan. Sebenarnya Anda tuh lembut, walaupun Anda terlihat cerewet dan selalu ragu untuk membuat keputusan. Kebingungan, dan Anda bersifat menghargai dengan kelembutan Anda dan kesederhanaan Anda. Kemungkinan Anda bersifat menghargai, walaupun Anda terlihat sombong di mata orang lain, tetapi ketika Anda menyadari seorang sahabat yang terdekat yang memberi Anda motivasi, Anda menghargai hal itu dan bersifat bersahaja di depannya, juga menyambut, juga harmonis di depan sahabat Anda. Itulah Anda yang menyukai angka 2. Dan 2 ini memiliki keterbukaan untuk orang terdekat, tetapi ketertutupan untuk yang lainnya, begitu. Dan tidak dipungkiri angka 2 ini seorang yang bersifat terlalu menyimpan perasaan, terlalu menyimpan cinta, terlalu menyimpan rasa rindu dan kangen, dan terlihat egois, tetapi sebenarnya Anda tuh mementingkan orang lain. Karena ketika Anda memiliki suatu barang, ada kemungkinan jika orang yang mencintai Anda itu meminta, Anda memberikannya dengan senang hati dan dengan ketulusan, keikhlasan untuk orang terdekat dan orang yang dicintai oleh Anda. Begitu angka 2. Angka 2 ini memiliki sifat seperti bulan yang lembut bercahaya di malam hari. Dan juga dia ini dihargai oleh orang. Hanya saja angka 2 ini memiliki suatu kesan yang seolah dia tuh seperti manusia yang tidak memiliki pendirian, tidak memiliki pendirian tetap, tidak memiliki konsistensi tetap, sehingga dia kabur dengan keadaan. Dan dia tidak bisa realistis untuk menerima suatu keadaan, suatu kenyataan yang menurutnya berada dalam kebimbangan dan kebingungan, pikiran-pikiran yang selalu untuk memilih, selalu untuk sulit melangkah. Dan Anda ini membutuhkan motivasi dari orang lain, membutuhkan dorongan dari orang lain, dan membutuhkan dukungan. Angka 2 ini selalu membutuhkan dukungan. Apalagi dari orang-orang terdekatnya. Dan angka 2 ini selalu mencari guru, pembimbing, yang mengajarinya berbagai hal. Dan angka 2 ini akan mengajarkannya kepada orang-orang yang menurutnya patut diajarkan, begitu. Dan angka 2 ini biasanya memiliki kelompok kecil. Itulah pribadi bulan. Dia ini memiliki kelompok kecil, grup kecil, komunitas kecil, yang mana dia adalah pembimbingnya.
Selamat, semoga sehat selalu dan penuh keberkatan. Amin.